Yusuf Mansur menceritakan kisah tentang putri yang menikah di depan keranda ibunya setelah pemakaman. Beliau memohon doa untuk mendiang ibu Nunung dan putrinya yang melangsungkan pernikahan ini. Yusuf Mansur juga mendoakan kebahagiaan untuk pasangan tersebut dan meminta doa dari teman-temannya. Video yang diunggah menunjukkan prosesi pernikahan di masjid di dekat keranda jenazah. Dan warganet juga memberikan doa dan harapan baik untuk kedua mempelai serta ibu Nunung yang telah meninggal.